Are you ready? Okay, don't forget to prepare your plasticine. Okay, friends, langsung saja ya. Pertama-tama, silakan ambil satu warna untuk bagian alasnya. Miss Lisa pilih warna brown. Seperti biasa, friends, kita tekan-tekan and then make a circle like this. Lalu kita tekan-tekan, ikuti Miss Lisa ya. Itu nanti untuk di bagian bawah donutnya itu, friends. Nah, kalau sudah, silakan ambil warna satu lagi. Ya, Miss Lisa memilih warna green untuk atasnya itu, untuk kombinasi warna. Ambil sedikit saja, friends. Oh, Miss Lisa ganti warna pink deh. Ambil sedikit. Nanti teman-teman bebas ya warna apa aja. Kalau sudah, kita tekan-tekan seperti itu. Tidak harus berbentuk bulat ya, friends, untuk di bagian atasnya. Lalu tempelkan di atasnya. Oke, nah kalau sudah seperti itu tuh, friends, nanti di bagian tengahnya akan kita lubangi. Nah, ini Miss Lisa baru mengambil pensil. Nah, sudah. Miss Lisa melubanginya menggunakan pensil bagian tengah, friends. Teman-teman silahkan lakukan seperti yang Miss Lisa lakukan ya. Tidak harus pakai pensil kok, friends. Pakai pulpen juga bisa. Pakai tusuk gigi juga bisa. Nah, nanti kita tinggal menghias bagian atasnya. Miss Lisa mau menghiasnya dengan warna green. Untuk hiasannya, teman-teman bebas ya. Itu Miss Lisa mau menghias bulat-bulat. Taruh di atasnya. Nah, kalau teman-teman menghendaki hiasan yang seperti itu, nanti tinggal dibuat memanjang gitu, friends. Ya, sampai panjang gitu toh nanti. Nah, kalau sudah panjang, nanti tinggal ditempelkan di atasnya. Pokoknya nanti hiasannya bebas ya, friends. Sudah jadi donat Miss Lisa. Miss Lisa membuat 4 nih. Nah, untuk teman-teman nanti silahkan membuat 2 ya. Please make 2 donuts. Okay, friends. Okay, thanks for your attention. Good morning and bye. Ditunggu donatnya ya.